Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk menampilkan data siswa ini sampai 28 siswa ini di sheet 2, di sheet 2 sini ya. Menampilkan data sheet 1 ke sheet 2 sini. Sebenarnya kita bisa mengetikkan di sini nomornya, dia akan berubah di sini sesuai nomor urut tadi. Tapi cara ini juga akan lama ya kalau kita mengetikkan nomor seperti ini. Nah, kita bisa gunakan ini, namanya scroll bar, bisa kita gunakan tinggal klik saja ke atas, berarti dia akan menambah nomornya. Ke bawah di sini dia akan berkurang nomornya, tinggal klik di sini saja maka dia akan secara otomatis menunjukkan nomor yang akan disebutkan di sini. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama kita tambah sheet dulu. Jadi ini sheet 2 kita tetapkan saja. Kita tambah sheet 1 lagi, sheet 3. Yang pertama kita tuliskan dulu. Misalkan di sini identitas siswa. Di sini ya. Kemudian yang ini kita copy. Kita copy dulu. Kemudian kita paste spesial value transpose. Spesial value kemudian transpose biar dia ke bawah seperti ini. Kemudian tinggal kita rubah saja besarnya, misalkan kita mau seperti ini saja. Kemudian ini kita besarkan misalkan jadi 16, kemudian kita tarik saja. Nah, seperti ini mungkin cukup ya. Kita luruskan mungkin di sini. Ini kita atur dulu jumlah saudara ini juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita di sini kita kasih titik 2. Biar lebih cepat kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita nanti kasih untuk nama dan yang lainnya. Kita kasih warna dulu. Di sini itu kita bold, lalu kita ganti aja ya. Kita ganti ini, kemudian kita kasih warna misalkan ini. Kemudian kita beri border garis-garis saja. Garis yang tengah saja seperti ini. Nah, kemudian di sini kita gunakan rumus VLOOKUP agar menampilkan data siswa ini. Sebelumnya kita tinggal arahkan saja ke sini ya, kita blok untuk datanya. Kita klik kanan, kemudian kita rubah saja mungkin ke event name, kita kasih tulisan tabel siswa ke sini, kemudian klik OK. Kita gandengan ya, tabel siswa sini, dan klik OK. Jadi kita tidak usah nanti blok, tinggal klik saja tabel siswa. Buat di sini nomor nanti misalkan nomor 1, kita rubah dulu ke tengah, kita kasih warna misalkan kuning ini. Kemudian kita bolkan, misalkan di sini. Nah, kita di sini gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita arahkan ke angka 1 ini. Kemudian tabel array-nya kita tadi sudah buat tabel siswa ini ya. Kemudian titik koma lagi. Kolom indeksnya nama tadi ada di nomor 2. Kemudian ketikan false. False ini.
nama sudah muncul. Kita lihat nama itu di 1, 2 ya. Kemudian di sini urut nanti. Nah, kita tinggal biar ini nanti ketika kita tarik ini tidak berubah. Kita tekan F4. Nih, jadi E3 ini tidak berubah. Kita tinggal tarik saja ke bawah rumusnya. Nah, di sini kita rubah warnanya dulu. Misalkan kita pakai ini, kemudian kita kasih border lagi samping-sampingnya. Sama seperti yang awal tadi, kita kasih garis di sini. Tinggal ini kita rubah yang nomor 2 kita urutkan ke nomor 3. Kemudian ini kita rubah ke nomor 4. Ini kita rubah ke nomor 5. Ini kita rubah ke nomor 6. Kemudian ini juga kita rubah urutannya seperti tadi, karena kita buatnya kan urut tadi. Kemudian ini nomor 9 dan ini yang terakhir adalah nomor 10. Kita tinggal blok, kemudian taruh ke samping seperti ini. Kita coba dulu. Nah, dia sudah berubah. Oke. Kemudian tinggal kita menambahkan di sini untuk liganya ya. Kita ke form, insert, kemudian form, kemudian spinner. Kita taruh di sini saja. Jadi kita buat spinner di sini. Kita klik kanan pada spinnernya, format objek. Nah, pada cell link ini kita arahkan ke yang warna kuning ini nomornya, biar nanti yang nambah di sini. Kemudian klik OK. Nah, maka dia akan berubah menjadi 0. Yang di sini akan berubah jadi NA. Kita coba. Nah, dia akan berubah 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. Oke. Agar lebih menarik, kita gradiennya kita hapus seperti ini. Dia juga akan tetap bisa ikut. Oke, sangat mudah sekali, tak ribet. Kita tinggal menampilkan ini saja, tidak perlu kita buat satu persatu. Tinggal kita cetak saja dan selesai. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.